Sudarlun masa yang menamakan diri Aliansi Muslim Aceh Pembela Panji Rasulullah, Kamis sore menggelar aksi bela bendera Tauhid di Bundaran Simpang 5, Banda Aceh. Mereka meminta pihak penegak hukum untuk memproses oknum banser yang membakar bendera Tauhid pada saat perayaan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Aksi ini sempat mengakibatkan ruas jalan di Bundaran Simpang 5 ditutup sementara dari arah jalan di Ponegoro menuju Kuta Alam dan sebaliknya. Pelajari fikih, ya, ilmu fikih, tasawuf dan tauhid, ya, terutama tentang syarikat, tarikat, makrifat dan hakikat. Dia kalau itu paham, ya, mungkin dia tidak akan berkata seperti demikian. Saya rasa Yakut itu mirip manusia, mirip manusia. Yakut mirip manusia. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.